Halo semuanya, lagi di Surya Sakti Elektrik. Thank you banget udah klik video ini. Dan kali ini kita akan bicara cara pemasangan sekaligus mereview lampu gantung Nordic yang satu ini. Nah, pertama-tama ini masih dalam bungkusan ya guys, jadi kita lepas dulu semuanya. Kalian bisa kelihatan ini adalah rangka bagian atasnya. Jadi dia ini warnanya perpaduan dari warna hitam dan juga warna emas yang melambangkan kemewahan dan juga elegan. Kemudian ini kita pasang fittingnya ya guys. Fittingnya ini tinggal di baut aja ke piringan atas penutup fitting yang ini. Kemudian kita tinggal sambung kabelnya. Nah, ini ada kabel warna emas. Ini kabel utamanya yang nanti akan nyambung ke listrik rumah kita. Warnanya dibuat emas supaya nanti nggak kelihatan ya guys waktu di selontongnya itu. Setelah kabelnya kalian kupas kayak gini, baru bisa kita sambungkan ke kabel putih dan hitam yang ada di fittingnya ini. Putih sama hitam itu maksudnya min sama plus ya guys. Jadi gak bisa kalian gabung, putih harus gabung sama putih, hitam harus digabung dengan hitam. Kemudian nanti kumpulan kabel hitam disambung dengan salah satu ujung dari kabel emas. Kumpulan kabel putih disambung dengan ujung satunya dari kabel emas. Kemudian kita kunci deh dengan last stop. Ini namanya last stop ya guys, untuk kunci kabel supaya kabelnya gak lepas dan bisa menyala semua lampunya. Semua kabelnya udah tersambung ya guys. Sekarang kita bakal pasangkan fitting ini yang tadi tambahan 2 itu ke fitting 4. Sebelum itu kalian masukkan dulu kabel warna emas ini ke lubang yang ada di tengah ya guys. Jadi bukan dari atas tapi dari tengah, supaya fittingnya itu nanti cupnya bisa ditutup. Kabelnya nanti keluar lewat sini. Kalian sundul aja pakai test pen, pakai obeng supaya bisa kalian tarik keluar. Jangan tarik terlalu keras karena bisa jadi nanti kabelnya copot ya guys yang di last stop tadi. Jadi tariknya hati-hati aja, yang penting keluar semua ke atas. Nah, setelah udah dikeluarin kabelnya dari bagian tengah tadi, kita rapiin posisi kabel yang ada di dalam ini supaya kita bisa tutup bagian tengahnya ini. Ya guys, kita tutup kayak gini. Lalu kita kunci dengan baut yang bentuknya ini ya guys, bundar warna emas biar nggak kelihatan. Untuk bodinya sendiri, lampu ini terbuat dari bahan aluminium. Jadi warnanya dia ini udah bawaan dasarnya gold dan hitam. Dia anti karat, anti menghitam, dan anti berubah warna. Nah, yang ini itu adalah tiang penyambungnya antara bodi yang bagian atas dengan bodi bagian bawah yang warna emas ini. Kita lepas dulu skrupnya yang ada di bagian samping ya guys. Lalu kita cari lubang yang besar, yang lain sendiri lubangnya. Kita puterin skrupnya ke lubang itu. Pertama-tama kalian pakai tangan dulu, terus nanti kalian seretin pakai obeng.
pastikan posisi tiangnya kalian hadapin ke atas ya. Nah ini ya guys, kita hadapin ke atas kayak gini, tegakin supaya nanti gampang nyambungin ke body hitamnya. Nah yang kayak gini satu set ini dapat 4 ya guys, jadi jangan sampai hilang. 4-4-nya ini harus dipasang dengan baik. Caranya semua sama ya guys, tinggal dilepas skrupnya. Kemudian kalian cari bolongan yang gede di ring paling atas, lalu kalian skrup kayak gini. Untuk membeli lampu hias yang satu ini atau lampu-lampu gantung, lampu dinding, lampu plafon lainnya, kalian bisa menghubungi kami di WhatsApp yang tertera di atas berikut ini. Dan juga kalian bisa cek Instagram kami untuk katalog-katalog kita lainnya di @ss.electric. Kita bisa kirim di luar Surabaya juga bisa. Jadi untuk kalian yang tinggalnya di luar Surabaya, nggak usah khawatir karena sekarang udah ada banyak ekspedisi yang mengirim ke tempat kalian. Selanjutnya ini kita lepas skrup yang bagian atas guys. Jadi di 4 tiang ini ada skrup bagian atasnya juga. Kita lepas kayak gini. Kemudian kita balik. Paskan ke tiang hitam yang X itu ya guys bentuknya. Pasin aja. Ini udah ada lubangnya di ujung-ujungnya. Itu untuk masang skrup yang tadi kita lepas dari tiang kulungnya. Kayak gini ya guys. Tuh ya. Kita harus pasin skrupnya sama posisi tiang yang ada di ujung baliknya tiang hitam ini. Lalu kita putar. Dan kita seretin pakai obeng atau test pad. Buat kalian nih yang belum subscribe, yuk jangan lupa untuk klik subscribe channel kita, Surya Sakti Electric, untuk inspirasi lampu hias, lampu gantung, dan juga alat-alat listrik lainnya yang pastinya berguna buat kalian. Kita juga ada tips-tips yang menarik untuk kalian, untuk persiapan kalian membangun rumah atau tempat usaha kalian. Sama ya guys, empat-empatnya diputer kayak gitu. Dan pastiin rapat semua, karena nanti ring yang bagian bawah bakal kita gantungin dengan krisal balok yang pastinya lumayan berat kayak gitu, karena krisal asli ya guys. Untuk informasi tentang lokasi toko kita juga ada di deskripsi di bawah ya guys, ya kalian bisa cek lokasi tempat kita di mana. Atau kalian bisa hubungi kita melalui WhatsApp untuk pengiriman atau pembelian secara online. Kalian juga bisa datang langsung untuk melihat barang ini di toko kami Surya Sakti Electric, Jalan Baliwerti nomor 119 Kavling 3 Surabaya. Selanjutnya kita akan pasang rantainya. Nah di rantainya ini udah ada pengunci bagian ujung. Ini tinggal kita putar aja sampai dia ada rongga kayak gini. Lalu kita cantolkan dan kita kunci balik. Rantainya ini dapetnya sekitar 80 cm ya guys. Kalau memang kalian kurang panjang nih ya, itu bisa tambah rantai. Jadi tempat kami itu ada rantai yang warna gold kayak gini, tinggal disambungin aja per meter jualnya. Nah supaya lebih kuat dan kabelnya gak lari kemana-mana, kita bisa puterin kabelnya ke rantainya kayak gini. Terakhir kita masukin kabelnya ke tiang ini sampai tembus di ujung satunya.
baru kita sambungin ke listrik rumah kita. Nah, ada banyak orang yang gak suka kelihatan rantai atau kabel ya guys. Jadi, untuk alat gantung hias yang satu ini, untuk menambah kemewahan dan keeleganannya, udah dikasih selontong kain berwarna emas juga untuk menutupi rantai dan juga kabelnya ini. Nah, ini ya guys, kayak gini ya. Jadi lampu ini benar-benar cantik banget, mewah, minimalisnya dapat, dan dengan kristalnya dia warna emas dan juga hitamnya, mewahnya itu benar-benar keluar banget ya guys. Jadi dia ini cocok untuk segala jenis rumah sih, mulai dari minimalis, klasik, Skandinavian atau Nordic, itu cocok banget. Selanjutnya kita lepas bagian ujungnya. Setelah kita lepas skrupnya, lalu kita pasangkan cup warna emas untuk menutupi sambungan kabel dengan kabel rumah kita, sekaligus tutupi bagian gantungan itu ya guys, untuk menggantung lampu gantung ini. Nah, ini kita tinggal seretin aja, pastikan seret dan rapet supaya nanti enggak oklek-oklek gitu ya guys. Lalu yang ujungnya kita pasangkan kembali, kita puterin lagi untuk kunci cup ini supaya enggak keluar. Tinggal diputar aja ya. Untuk kalian yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe channel kita Surya Sakti Electric, dan juga follow Instagram kita @ss.electric atau hubungi kami melalui WhatsApp untuk pembelian lampu hias yang satu ini. Kita juga masih banyak banget lampu hias, lampu dinding, lampu gantung, lampu plafon, dan juga alat listrik lainnya seperti kipas di Surya Sakti Electric. Nah, ini udah terpasang semua skrupnya ya guys. Setelah udah fix rapet, nah yang warna silver ini biasanya kita pasangkan dulu di plafon, lalu tinggal kita gantungin kayak gini aja. Nah, cantik banget kan ya. Selanjutnya kita pasang bagian kristal baloknya. Kristal baloknya ini tinggal dicantumin kayak gini ya guys. Jadi nanti di sini kalian diberi penggantung warna emas kayak gini. Tinggal kalian masukin gini, lalu kalian tekuk kunci. Semuanya diginiin ya guys. Dan ini kristalnya itu kristal asli, dia berkilauan. Dan pastinya ada bobotnya berat, bukan plastik dan akrilik. Jadi dia benar-benar bisa berkilau waktu lampu dinyalakan. Nah, ini sekarang kita gantungin. Ini semua udah ada lubangnya guys, jadi tinggal kita masukin aja cantolannya tadi ke lubang yang udah tersedia. Pasangnya mulai dari bagian bawah ya. Lalu kita kunci di bagian belakangnya kayak gini. Kenapa pasangnya harus mulai dari bawah? Karena kalau mulai dari atas, lubang yang bagian bawah bakal ketutupan dengan kristal yang ada di atas. Karena kristalnya ini gede-gede. Nah, bisa kelihatan ya guys, kristalnya itu benar-benar gede, tebal. Nah, jadi semua tingkat dipasang kristal seperti ini. Tinggal masuk, terus kemudian tinggal dikunci, gitu aja. Gampang banget. Untuk lampu gantung ini, itu ada tersedia dalam berbagai macam diameter ya. Untuk diameter yang satu ini adalah diameter 40 cm, yang paling sering digunakan pelanggan kita di ruang makan, ruang tamu, ataupun kamar mereka. Karena ukurannya paling umum.
gak terlalu kecil, gak terlalu besar. Dan dia ini untuk yang diameter 40 cm itu ada 3 tingkat kristalnya. Kalau untuk diameter yang lebih besar itu kristalnya lebih banyak lagi tingkatannya gitu. Karena kan dia ukurannya lebih gede ya guys. Oke, ini udah jadi kristalnya, lampu gantungnya. Kita tinggal tambahin bohlam aja. Nah, bohlamnya ini, lampu yang satu ini menggunakan 6 buah bohlam fitting E14 standar kecil. Jadi fittingnya ini kayak fittingnya lampu gantung lilin. Dan ini udah umum ya guys, kita juga jual bohlamnya. Bohlamnya itu kita jual yang LED. Jadi pastinya lebih terang dan lebih hemat energi. Walaupun cuma 6 lampu, tapi dia ini cuma mengeluarkan 24 watt aja. Kalau kalian pakai LED. Dan pastinya bisa beli sekaligus lampu bohlamnya di Surya Sakti Elektrik. Nah, untuk bohlam yang bagian atas, kalian bisa pasang sebelum masang kristal, atau kalian bisa pasang dari bagian atas ya, karena bagian atas ini kan lubang. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe channel kita, Surya Sakti Elektrik. Dan juga kalian bisa membeli lampu hias kita yang satu ini di WhatsApp kami yang ada di atas, atau melalui Instagram kami @ss.elektrik. Nah, ini ya guys, sudah terpasang semua. Kalian bisa kelihatan ada selambu emasnya di bagian atas. Turun ke bawah kita bisa lihat kemewahannya dari warnanya gold dan hitam. Kemudian kita bisa lihat kristal yang berkilauan di bagian bawah. Dan kristalnya ini penuh ya, gak ada yang bolong. Semuanya benar-benar penuh, rapet satu sama lain. Dan ukurannya juga besar-besar. Jadi benar-benar kelihatan mewah banget. Dan berkat kristalnya ini, lampu ini kelihatan lebih besar daripada ukuran aslinya ya guys. Jadi untuk kalian yang mau kelihatan ruangannya kelihatan lebih besar, lebih mewah, bisa nih pakai lampu gantung minimalis Nordic yang satu ini. Pastinya di Surya Sakti Elektrik harganya terjangkau ya guys. Dan ini bahannya udah anti karat, anti berubah warna, anti menghitam, baik warna emas ataupun warna hitamnya. Dan untuk kristalnya sendiri tuh kristal asli, bukan plastik, bukan akrilik. Makanya dia kalau kena cahaya sedikit aja udah dapat berkilauan. Nah ini ya, semua fittingnya warnanya emas semua, bener mewah. Dan pastinya ini tahan lama ya guys, gak gampang rusak. Dan gak gampang menghitam. Dia ini anti hitam, karena bahannya dia itu udah aluminium. Fittingnya juga fitting keramik, jadi dia gak gampang mati. Lalu rantainya ini benar-benar rantai yang kuat, memang dipakai buat menggantung kristal. Kalian bisa kelihatan tebel ya rantainya. Terus ini ada selontong kainnya yang menambah kemewahan dari lampu gantung yang satu ini. Nah, kap bagian atasnya ini juga untuk berfungsi untuk menutupi gantungannya. Jadi, gantungannya nggak sampai kelihatan. Dan mewahnya tetap terjaga. Lampu gantung yang satu ini biasa digunakan di ruang makan, ruang keluarga, kemudian ruang kamar. Dan ini lagi zaman banget, bahkan sempat dipakai di drama Korea. Kayak penthouse gitu ya guys, itu banyak banget yang pakai lampu ini. Karena ini memang temanya mewah dan minimalis.
Dan begitu lampu dinyalakan, kita bisa kelihatan kilaunya itu dapet banget ya guys. Cantik banget. Emasnya itu juga ikut menyala ya kalau kena lampunya ini. Apalagi kalau kalian kasih dengan lampu warna warm white atau kuning kayak yang kita lakuin sekarang, itu mewahnya lebih dapet. Jadi warna emasnya dia bisa keluar. Kristalnya juga kelihatan lebih mewah karena dia memancarkan warna warm white tadi. Kalau dikasih warna putih itu bisa-bisa aja ya guys, tapi lampu hias itu kebanyakan menggunakan warna warm white atau kuning karena memang jatuhnya bakal lebih mewah. Kalau kita lihat secara full, kita bisa kelihatan ya guys, mewah banget. Ukurannya juga cukup besar, cukup untuk ruangan-ruangan kalian yang standar. Dan kalaupun rantai kalian kepanjangan nih, misal untuk apartemen, bisa juga dipotong. Jadi praktis banget dan mewah. Tunggu apa lagi, buruan beli sekarang juga lampu hias kebutuhan kalian di Surya Sakti Elektrik, Jalan Baliwerti nomor 119, Kavling 3, Surabaya. Atau hubungi kami melalui WhatsApp dan Instagram untuk pembelian lampu hias yang satu ini. Subscribe juga channel kita Surya Sakti Elektrik untuk review lampu hias, lampu gantung, lampu dinding, lampu plafon lainnya. Thank you udah nonton dan sampai jumpa kembali di video-video kita berikutnya. Bye-bye.